Coba nih, dibanting sama dia, mau gak? Jangan. Nah, kita gak boleh, nanti kita kesannya sombong. Kita tenang aja. Caranya gini nih. Udah kok. Satu, dua, kita tenang. Alhamdulillah, sekarang kita mau ya makan-makan tipis lah. Maaf nih gak bisa ada apa-apa, Mbak Odi, cuman ini aja ya. Oh, ini udah luar biasa. Iya, ini makanan-makanan inilah. Raja-raja. Tradisional. Tuh. Ada lemper, ada... silakan. Iko, badannya Iko agak gempal sekarang ya, memang lagi program nih. Lagi cabi lagi. Iya lagi cabi, mau programin cabi. Enggak, tapi beneran dong, badannya agak gempal nih. Kenapa memang lagi mau bikin film lagi ya? Mau produksi lagi. Waalaikumsalam. Masya Allah, Elmat, siapa namanya Gorilla. Astagfirullahaladzim. Ih, seneng banget, satu keluarga ngumpul di sini. Aduh, alhamdulillah nih konten dapat 3. Hai, apa kabar? Hai, mungkin ganteng ya kamu. Ya. Aku habis keliling sama Iko tadi. Oh, udah lah. Mobil? Mobil? Iya. Kayaknya sih ditaruh di situ. Oh, hati-hati loh. Bawa mobil ke sini, bawa mobil, bawa motor, bawa gelar. Nginep. Gak boleh dibawa balik lagi loh. Kamu dari mana? Dari rumah. Ada ini, motoran? Nggak ada. Nggak ada. Lu motoran? Oh iya. Gue anak kecil tuh, motor dia. Motor nggak? Ada tuh motor. Ada, tapi nggak motoran. Ini juga ada. Jual semua ya? Jual semua ini. Ya, bukan jual semua aja deh. Pusing kita, nggak ada yang dipakai-pakai. Cuma mah, diajakin motoran juga nggak ada yang mau. Iya, emang udah mulai lemah. Apa? Diajakin. Nih, terakhir gue nanya kan ke lo. Jadinya kemana nih? Lo nggak jawab. Gue lagi bete, tep. Misalnya gue udah capek panjang lebar, gak ada yang respon. Jadi gue ngambek aja dulu. Gue respon? Iya, lu doang. Kalau lu kan udah pasti bro gue, cuman yang lain-lain kan malas gue. Gue udah gak bro ya, jadi ada perpecahan ya? Udah mulai sih, udah mulai. Mau masuk? Kayaknya soalnya gue ganti sama Iko aja lah. Iya gak? Biar ada Iko, ada Tepi kan jadi silahkan. Vincent Desta tuh gimana kabar? Vincent Desta baik-baik aja dia. Kalau soalnya... Nah, biasanya soalnya kalau di belakang ngomongin Pak Haji. Siapa? Vincent Desta tuh ngomongin Pak Haji. Serius lu? Iya. Wah. Vincent Desta tuh. Dia berarti bermuka 4 tuh. Oi. Banyak banget. Iya. Masa susah dihitung? Iya, masa 2 kali 2. Iya, 2 kali 2, 4. Kan dia pasti muka belakang depan belakang kan. Muka jadi muka 4. Kacau Vincent tuh di depan gue baik-baik. Wah, Ji, lu pokoknya lu keren. Ternyata di belakang begitu. Oh, ngomong gitu. Gila, gua enggak percayanya. Oh, gua ada video lo kayak gitu dia ada, entar gua share. Hah? Ada video persis ngomong gitu. Gua ngomong gitu. Iya, asli. Gue yang ngomong. Waktu di Bali. Gue yang ngomong? Iya. Gak usah di-share nanti orang. Nah, Tep, sekalian Tep. Lu kan tahu kan, gue punya I.O. namanya Satu Panggung kan. Nah, kemarin lu bikin dua tahun. Gue kepikiran, Audi ini pengen gue ajak juga. Gue lagi pengen bikin project Satu Panggung lagi. Berangkat. Iya, makanya hari ini gue ketemuan, sekalian gue mau bahas itu. Nanti band pembukanya, Andre and the Backbone. Band penutup Stinky. Bukan menutup, biar Audi dan Stinky mawar merah tengah-tengah dia, gitu. Jadi ada buka, nutup, Audi di tengah-tengahnya. Pecah pasti. Serius, beneran. Ini gua gak bercanda, lu. Bulan apa? Abis lu susah sih mukanya. Nah. Serius apa bercanda tuh bingung gua. Tapi banyakan kan gua kok bercanda tapi serius kan gua. Ya. Ya. Tapi bulan apa tuh? Enaknya sih sebelum puasa kali ya. Tapi kalau bikin-bikin setelah puasa bisa juga sih. Biasanya kalau abis lebaran tuh lagi banyak dapat apa? Apa namanya? Dapat uang cicipan. Itu bukan uang sudah dapat ya. Iya kan kalau lebaran kan sudah dapat tuh. Iya. Uang apa bilangnya THR. THR. Bisa buat beli tiket. Kita kan ngeluarin THR. Iya ya. Dan gua tadi baru tahu ternyata lu kakaknya Audi. Lo bertahu? Iya. Pantesan lo lebih. Pantesan lo kelihatan lebih tua. Pantes sih, cool lebih tua jadi. Tapi dia kompak lo bertiga tuh. Sama Yai juga. Berempat, kita berempat. Kamu berempat ya? Lo? Di atasnya Tepi ada lagi. Cewek. Kakaknya Yai? Perempuan. Kakak gua dong. Kakaknya Yai, Siodi. Yang pertama kakak cewek. Kedua, lo. Ketiga, ya. Yai terakhir kan? Keempat. Oh jadi dua cewek, dua cowok. Yeah. Cuman selang-seling gitu. Bermuka empat. Bermuka empat. Lapan dong, kan empat kali dua. Iya, bener-bener. Lu jarang ketemu ya sama Audi ya? Setelah udah menikah pasti udah ada. Pokoknya semenjak gua pindah ke Bintaro udah aja, ya... Mereka kan di Sumatera. Seringnya kita malah ketemunya di acara bareng gitu, di belakang panggung, kadang-kadang ketemu. Sering banget kayak gitu.
Tapi kita udah mulai kesini, udah mulai yang di mana besok makannya ngumpul gitu bareng gitu. Seneng lah begitu kumpul ya. Masih, masih kompak udah jadi gitu. Bawa anak-anak. Iya. Yeah. Bokap di Bekasi juga sering suka ngumpul. Mm-hmm. Kesana lah ya. Bapak mama di Bekasi. Dia biar bokapnya. Mm-hmm. Semuanya sama kok mukanya, cuci tangannya semua sama. Sama aja Dio juga pasti kan biar dulu. Karena anak ya. Iya lah. Masa mirip Melvin. Makanya. Iya ya. Kalau mirip Melvin gue masih curiga nih. Gak apa-apa nih berarti Dio nih. Iya kan. Makin kacau nih jalan kita hari ini. Eh benar tapi lu udah tadi nyobain mobilnya? Udah gue cobain kan. Tadi gue ada kurangnya sebetulnya, kurang kecap. Tadi gue mau nyobain pakai kecap. Yeah. Tapi enak banget mobilnya, enak banget. Nyata ya keluarga mereka ini selain hobi musik, hobi otomotif juga loh. Keren lah, sama lah kita berarti sefrekuensi seperti itu. Oh iya. Ya. Kemarin lo pengen ke Bali. Iya kan kemarin. Sekarang nggak mau ke Bali. Sekarang nggak mau ke Bali. Gue pengen sholat Jumat hari itu. Karena free? Karena hari Jumat. Kalau hari Kamis? Sholat Kamis. Gak ada sholat Kamis. Sholat Kamis gak ada sholat lima waktu. Jumat doang yang sholat Jumat. Tapi Ji, ntar lo mau featuring gak Ji? Maksud gue kan setinggi penutup. Oke. Okay. Ini serius, ini bukan cuma ngomong bohong kosong, ini serius loh. Oh iya. Konsep lagi dibikin. Lo pikir gue bercanda? Oh iya. Lo liat muka gue bercanda? Gak, serius banget. Nah. Jadi setinggi penutup. Terus? Maksud gue di tengah. Featuring gak maksud featuring gimana? Lo pas lagi Audi setnya oh gue sama Audi featuring yeah. Nah, kayak gue sama Reza kemarin featuring juga. Reza siapa? Reza bukan. Reza Atamevia di lapor pak kan gue featuring dia nyanyi lagu kemesraan are everything. Oh itu kemesraan itu me are everything. Iya maksud gue ada mau gitu-gitu mau ya. Mengerti arti hadirmu ya iya yeah, bener ya. Na 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 na. Lo juga siapa, Ji? Apa? Lo juga siapa? Audi lah. Masa? Bukan, gua tuh lagu-lagu Indonesia tuh gua apresiasi gitu. Good. Nanti ikut juga ya, nyanyi. Oh, ikut. Ada band. Ya? Ikut punya band. Oh, punya band lo? Band Tabok. Oh, Tanjidor. Bukan, Kusida. Tapi emang dia sukanya tuh gabusan. Gabusan? Dia ngelotok banget kalau gambus. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Ji, mesti orkes prediksi dia bisa tuh Ji. Jangan jadi gitu. Iya, boleh. Kita tanda tangan kontrak. Ya. Tanda tangan kontrak. Pasti kan harap katanya Iko kan cari hugus action gitu. Pengen lihat sisi lain dari lo gitu. Oh, belum dicoba tadi Ji. Apanya? Dia silat sama lu. Belum. Lah. Orang tuh bayar mahal sampai keluar negeri tuh mau silat sama dia. Lu datang ke sini lu enggak silat sama dia. Ya. Enggak. Gua sama Iko tuh istilah kita kan satu murid satu guru kita enggak mau. Coba deh dibanting sama dia. Mau enggak? Jangan. Nah, kita enggak boleh nanti kita kesannya sombong. Gue tuh lah kayak lo takut lo. Iko baru ban berapa sih? Gue tanya. Di ban berapa? Maksudnya sabuk berapa sih dia? Sabuk. Sabuk berapa sih dia? Gue mah orangnya nggak mau nyombong kok. Ban serem. Lu ban apa sih sebenarnya? Tapi emang di sini ada gitu tuh. Ada sih. Cuman kalau di perguruan itu kan sabuk sama ban tuh bukan kayak berapa tahun, berapa bulan kenaikan tingkat ban bukan sih. Jadi memang kesungguh-sungguhan. Silat soalnya beda sama map dari yang lain. Banyak kalau misalkan karate taekwondo mungkin dia berapa bulan bisa naik. Kalau silat tuh bisa bertahun-tahun puluh-puluh tahun ya gitu aja gitu. Iya. Beda. Tergantung gurunya kan gurunya yang kongnya tergantung kongnya. Kongnya. Engkong udah meninggal ya, gimana kita mau naik? Mau naik ya, orang udah meninggal. Bisa gila. Mulai awal. Cepet banget, gak ngeliatnya nanti. Tuh, baru gue bangga dari guru gue juga. Guru lu siapa? Hah? Guru lu siapa?
itu guru selam, guru selam. Ngomong apa sih sini? Enggak tahu enggak sih sini. Makanya kayak gini. Ini yang gua hadepin setiap hari. Sehari-harinya bersama mereka tuh kalau lagi tur ya gini. Ini gua ada kasih tau lu, maaf ya gua bukan ngajarin. Gimana gimana? Maaf nih, maaf. Maaf. Ini ada ilmu yang mungkin orang-orang enggak tahu, bahkan guru silat pun enggak tahu. Lu lagi di halte gitu ya. Tiba-tiba kan orang nanya kan. Tiba-tiba ada gini lu. Lu tangan lu dipegang ini begini. Lu ke pas ini gimana? Jangan nyari ke sini punya geli. Kalau pasti sih gimana? Kalau pasti gimana? Ya gua nanya lu dulu. Nanya. Gini enggak bisa lepas kan lu? Susah kan? Yang ini pelan Pakji tuh. Ini pelan masih ya, bisa maksud, lepas. Yang kenceng. Ya maksud gua kan gua cuma nyontol. Ah, gini. Gimana gimana? Iya benar benar. Benar. Iya benar gitu. Itu benar. Benar. Benar kok. Thank you kok. Benar benar. Benar banget dia. Ternyata dia udah tahu. Aduh, ya ternyata dia tahu. Ah, salah. Kaget gua. Asli gua kaget. Lu mah gitu sih. Gua udah mau 50 nih kok. Ya makanya kan dikontrol. Ah, ternyata udah tahu dia. Dia pucat muka langsung. Iya, baru gua mau kasih tahu. Aku lihat mukanya gini. Iya. Baru gua mau kasih tahu. Aduh. Segitu doang lagi. Segitu doang tadi. Coba sekarang itu kan terima Haji. Sekarang itu yang enggak tadi udah benar. Enggak belum. Gue pengen tahu Haji gimana. Ih, kok masih mau. Kalau lu yang meeting gua, lu yang meeting gua. Dan gua meeting gua. Kan tadi mari, makan itu agak geli itu tadi. Lu meeting gua aja enggak apa-apa. Benar Haji ya? Ya lu meeting aja gua. Ini gini. Yang tadi. Iya, gini. Nah, gua mau yang lain. Yang mana? Kan tadi kan gitu, sama dong. Oke, nah kayak gini ini ya, kayak gini nih. Nah, gini. Ya, kita tuh enggak usah kekerasan. Kalau ngadepin begini kita tenang aja. Caranya gini nih. Udah kok. Eh, satu, dua, kita tenang. Nah, kita gini. Tengah dia ketawa, baru lepas tuh. Lepas. Nah, gitu. Jadi bikin ketawa dulu ya. Bikin ketawa dulu. Udah bikin ketawa, baru lepas. Maksudnya gitu ya. Kan ketawa tuh, lepas deh kita. Oke, terima kasih buat teman-teman. Itulah sekian ilmu kita hari ini yang saya pelajari sama Iko. Jadi mungkin setiap setiap Jumat kita akan memberikan latihan-latihan gerakan-gerakan Iko ya. Iya, Pak. Luar biasa sekali. Ini hari ini durhaka orang tua. Nah, kita kan sama-sama belajar. Silver Stellar tahu? Tahu. Belajar ilmu beda dingin dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Ini kok nanya? Dari mana? Tahu dari mana? Gue juga pengen tahu. Dari gurunya. Oke deh, udah cukup ya. Jadi udah cukup peringatan ini. Terima kasih udah nonton. Seru sekali hari ini. Kita mau bincang-bincang dulu, tapi bincang-bincang secara private. Ya, thank you.